Memang tak nampak pun rupanya. Lebih kurang sama je kan. Ha, nampak tu. Tak nampak beza sangat kan? Ha, kali ni Ellie akan tunjukkan macam mana kita akan buat susu almond. Bukan satu, tapi Ellie akan tunjukkan dua cara. Cara yang cepat dan cara yang slow steady tapi sedap. Ha. Okey, sebelum tu jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe pada channel Basically. Mula-mula sekali sebelum kita buat apa-apa, kita kena ada mesti korang teka almond kan? Ah, salah. Benda yang pertama sekali kena ada bekas dulu. Okeylah, gurau je. Kita akan gunakan satu cawan almond. Korang nak pakai almond yang ada kulit dengan tak ada kulit, mana-mana pun boleh. Lepas tu kita akan rendamkan dia dulu. Ha. Yang ini adalah cara yang lebih lama. Maksudnya korang kena rendamkan almond ni semalaman. Kita akan simpankan dia dan Ellie recommend letakkan dekat dalam peti ais bahagian yang belah bawah. Ha, tak payah belah atas, tak pasal-pasal nanti bekulah pula. Keesokan harinya, bolehlah kita tengok kita punya almond tu apa khabarlah dia kan. Siapkan siap-siap bekas. Nampak tu, itu bukan basi ke apa tau. Itu adalah almond mengeluarkan segala enzim-enzim dekat dalam tu. Kita keluarkan semua air ni. Kita tak pakai tau air ni. Kita akan buangkan air tu. So, kita akan basuhkan kita punya almond ni. Bilaskan dia. Bagi cun melecun macam tu. So, sekarang ni kita dah ready untuk proses yang seterusnya. Sekarang ni kita nak buatkan dia punya susu lah ni. So, kita kena ambilkan kita punya almond ni. Untuk satu cawan almond, Ellie akan pakaikan 3 cawan air. Tak ada dah nak rendam-rendam ni. Sekarang ni kita dah ready untuk blendkan kita punya almond-almond ni. Ha. Yalah, kalau kata nak mengendam lagi, bila lah nak siap kita punya susu ni kan? Kalau kau nak kurangkan macam 2 cawan ke ataupun nak lebihkan kepada 4 cawan, pun boleh juga ikut selera korang lah. Ellie pilih 3 ni sebab kurang-kurang dia tak terlalu cair ataupun dia tak terlalu pekat. Blendkan dia, tak lama pun. Rasanya Ellie blend dalam 1 ke 3 minit macam tu. Tak apa-apa ingat lah. Tapi bila korang nampak dia dah macam mix elok macam tu, maksudnya dah ready lah tu. Korang nak tengok yang belah dalam tu. Kejap Ellie tunjuk ya. Dah siap dah kita punya almond milk kita. Senang je kan? Kalau katalah korang ada nak masukkan sebarang pemanis ke, macam kurma ke ataupun sebarang pemanis yang lain pun boleh. Ellie lagi suka buatkan ni macam ni supaya kita boleh serve kepada sesiapa saja. Orang yang nak kurangkan gula boleh, orang yang nak diet boleh, ataupun orang yang saja-saja nak try apa sebenarnya rasanya almond milk ni. Wujud! Si baik tak terplanting. So, sekarang ni kita nak tapiskan dia, okey? Kembali kita punya mangkuk tadi tu. Lepas tu, kita akan tapis benda cheesecloth macam ni. Okay? Gulungkan siap-siap. Senang sikit nanti buat kerja. Okay. Janganlah korang minum seguguk macam tu pula eh. Kita kena tapiskan dia dulu sebab dekat dalam tu ada lagi dia punya hampas almond tu. Ataupun kita panggil almond pulp. Perahkan dia. Jangan perah kuat sangat. Tak pasal-pasal nanti cheesecloth korang tu pecah lah pula. Adalah perahkan dalam 3 ke 5 minit macam tu. Lepas dah siap pun semua tu, jangan dibuang ya. Kita punya almond pulp ni kita boleh pakai untuk resepi lain pula. So, dah selesai dah cara yang pertama. Ellie nak tunjukkan cara yang kedua pula. Kalau kata korang busy ke, tiba-tiba rasa nak minum susu almond ni tapi tak sempat nak merendam bagai apa semua tu kan. Cara ni sesuai untuk korang. Masukkan kita punya almond. Lepas tu kita akan didihkan dia selama 5 ke 7 minit macam tu. Tak payah lama sangat pun. Nampak tu, bila lama-lama kita dah didihkan tu, air tu macam gelap sikit. Lepas tu kita akan tapiskan dia. Sekali lagi, air ni kita tak akan pakai balik. Kita akan buang je macam tadi juga. Nampak gelap sikit kan? Itulah Ellie waktu tu tak perasan lah pula. Tapi bukan terbakar pun. Elemen yang sama juga tu. Lepas tu jangan lupa untuk bilaskan dia sikit. Bagi dia tak terlalu panas lah. Kampang-kampang tu panas lah pula tu kan. So, apa lagi? Kita akan blendkan dia juga macam tadi. Lebih kurang sama juga proses dia. Meh nak tunjuk macam mana rupanya bila kita blend atas tu. Habis mengecik-kecik weh. Weh. Siapalah mengajar lah blend tak tutup macam tu. Hey, kita akan blend sama juga dalam masa 1 ke 2 minit macam tu dah settle dah weh. Kalau tengok kan dia punya tekstur lebih kurang sama je kan. Ellie perasan lah yang kita buat semalaman tu, dia punya susu dia tu macam lebih pekat. Kalau kepada perasan kan, nampak dia macam cair sikit. Kita duduk tekan-tekan dia pun macam mercik sana mercik sini sebab dia macam cair sikit tau. Dah siap dah kita punya almond milk kita. Senang je kan. Satu cawan je almond boleh dapat banyak ni punya susu. Kalau korang nak beli mahal-mahal tu, baiklah buat sendiri. Kalau rajin lah.
sekarang ni kita boleh masukkan dekat dalam botol kita. Yang ini pula jangan dibuang sebab kalau katalah kita simpan, macam-macam lagi kita boleh buat. Almond pulp tu kita boleh buat macam-macam resepi seperti nak buatkan almond meal, macam serbuk almond ni kan. Lepas tu korang boleh pakai untuk resepi roti magic dan juga biskut express menggunakan almond pulp ni je. Pakai 3 bahan dah settle dah weh. Kalau katalah korang berminat nak belajar, link cara untuk menggunakan almond pulp ada dekat dalam description. So yang ni Ellie letak tepi dulu. So Ellie akan masukkan dekat dalam ni. Nak tuang dalam ni satu hal lah pula susah nak. So Ellie akan tukarkan kita punya mangkuk ni dalam 3, 2, 1. Kita akan tuangkan dekat dalam ni sebab nanti senang lah nak masuk dalam peti ais kan. Tu dia. Dah siap dah kita punya almond milk ni. Yang ini adalah yang cara yang pertama. Nampak tu sekali pandang macam susu betul kan. Okay, so sekarang ni kita boleh simpankan dekat dalam botol ni. Dan kita boleh simpankan dalam peti ais. Jangan letak kat luar eh. Okay, sekarang ni kita nak test. Tengok sama ada husband Eddie boleh tak tahu mana satu susu, mana satu almond milk. Yang aku pula yang confuse mana satu susu almondnya. Hari ni I buat almond milk. Cuba teka yang mana satu almond milk, mana satu susu yang biasa. Susu. Macam mana you tahu? Teka ya. Nak rasa? Rasa apa? Susu. Susu-susu? Okay lah, dia dapat teka tapi dia teka je. Tak nak, memang tak nampak pun rupanya. Lebih kurang sama je kan. Ha, nampak tu. Cuma kalau kata Ellie nak teka lah, mungkin yang ni dah ada warna coklat sikit je. Ha, okay, sekarang Ellie pula yang rasa. So, tahulah rasa susu macam mana kan. Bismillah. Ada rasa macam susu sikit. Cuma kita boleh tahulah yang ni adalah rasanya macam, korang tahu kan minum susu soya kan? Habis korang macam tu lah. Dia tak rasa macam susu soya, tapi bila korang minum je air soya tu, korang tahu yang tu daripada air soya. Faham tak ni? Maksudnya kan bila korang rasa tu, korang dah tahu yang ini adalah almond milk. Kalau katalah korang rasa macam tawanya, yalah susu manalah rasa apa kan? Boleh nak tambah sedikit pemanis. Ikutlah nak letakkan kurma waktu blend tadi tu ke, ataupun nak masukkan pemanis alternatif ke, ataupun kalau katalah lepas ni korang ada nak pakaikan bancuhkan macam nak buat hot chocolate ke, nak buat dalgona ke kan, tak payah dah tambah gula ke apa. Selain daripada almond milk ni, kita ada banyak lagi susu-susu alternatif yang lain seperti cashew milk, oat milk, santan, susu soya apa semua tu kan. Link resepi untuk susu alternatif ada dekat dalam description. Right, so itulah dia dua cara macam mana nak buat susu almond. Satu lagi nak pesan, kalau nampak dia macam berkeladak tu, korang boleh goncang-goncangkan dia. Lepas tu nanti nampak macam susu balik lah. Tapi kalau dah seminggu dua dah nampak, apa lain macam je ni kan. Bila goncang pun dia macam tak mix betul-betul. Ada tepi-tepi tu berketul pula. Lepas tu bila buka pula, baunya lain macam. Kalau macam tu tak payahlah pakai. Macam-macam kita boleh pakai dengan susu alternatif ni. Salah satu cara yang popular adalah kita menggunakan untuk overnight oats. Bukan tu saja tau. Kita boleh buat untuk minuman macam boba tea tu ke. Ataupun dalgona. Ataupun kalau katalah korang nak buat macam dessert, macam egg tart macam ni pun boleh. Ataupun kek, kek coklat ke. Ataupun kek marble diet ni ke pun boleh. Apa lagi? Kalau kata korang nak buat masakan panas macam mushroom soup tu pun boleh. Tapi kalau kata yang pakai santan lah kan. Macam contohnya kari ke. Ataupun korang nak pakai untuk rendang kan. Ellie rasalah elok kita maintain pakai santan. Sebab kita nakkan rasa santan dan juga rasa lemak daripada santan tu. Satu lagi yang korang tak boleh pakai susu alternatif ni kan. Contohnya kalau kata korang nak buat cream cheese yang homemade yang Ellie pernah tunjuk tu. Yang itu memang wajib kena pakai susu. Okay? Sebab susu ada laktosa. So kita nakkan benda tu. Bila kita ada susu alternatif macam susu almond ni kan. Sesuai lah untuk yang mana yang contohnya ada lactose intolerant. Lepas tu yang mana yang nak kurangkan gula. Semua ni Ellie ada terangkan dengan lebih lanjut dekat dalam tips nak kurangkan gula dan alternatif karbo. Kalau korang nak belajar lagi, apa lagi alternatif karbo yang lain selain daripada susu. Macam nasi, mi, roti macam tu. Boleh tengok video tersebut, okay? Okay, thank you sebab sudi tengok. Support kita orang dengan likekan video ni, share dan juga subscribe pada Basically.
Jangan lupa juga untuk tengok cara menggunakan almond pulp yang lebihan tadi dan juga susu alternatif yang lain. Jangan lupa untuk tag kita orang dekat Instagram, Facebook dan juga Basically. Okay, bye-bye.